Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur. Tadabbur harian kita insya-Allah akan bersama-sama pada hari ini kita masuk pada muka surat 540 daripada Al-Quran. Alhamdulillah, kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka Al-Quran pada pagi ini, dipersilakan insya-Allah supaya kita dapat bersama-sama untuk kita melihat apakah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di muka surat ini 540. Kita akan bersama-sama di surah Al-Hadid insya-Allah, Al-Hadid ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-24. Jadi kita akan lihat insya-Allah ayat ni panjang insya-Allah, sebagaimana kebiasaanlah surah-surah Madaniyah adalah ayat-ayatnya agak-agak panjang insya-Allah 540. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat ini. Muka surat ini adalah muka surat sebelum akhir daripada surah Al-Hadid dan juga sebelum akhir daripada juzuk yang ke-27. InsyaAllah selepas daripada 2 hari lagi kita akan masuk insyaAllah di muka surat 28 insyaAllah ta'ala. Hari ini kita akan ada membincangkan dalam muka surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita beberapa perkara. Saya simpulkan sedikit sahabat-sahabat semua, antara perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muka surat 540 ini ialah yang pertamanya Allah menyebutkan dua jenis golongan manusia, iaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman lah. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia, kepada kita semua, kepada orang yang beriman supaya berebut-rebut berlomba-lomba untuk mencapai ketinggian, mencapai pahala, mencapai akhirat, mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiganya ialah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa sepatutnya manusia ini, kehidupan kita ini, kita ni dalam hidup kita di dunia ini sepatutnya kita tidak sedih. Kita tidak gembira, terlampau gembira. Sedih dengan apa yang terlepas dan sangat-sangat gembira dengan apa yang kita dapat. Jangan rasa terlalu gembira, jangan rasa terlalu sedih. Kenapa? Kerana kedua-duanya itu adalah satu kesilapan. Kenapa silap orang-orang yang terlalu gembira dan juga terlalu sedih ini? InsyaAllah sama-sama kita tengok di muka surat ini ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-24 insya-Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Sadaqallahul Azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-19 daripada surah Al-Hadid. Apa yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam ayat ini, iaitu Allah Ta'ala bahagikan manusia ni kepada dua jenis. Yang pertamanya orang-orang yang beriman, wallazina amanu billahi wa rusulih. Jadi dua keimanan, keimanan tidak boleh dipisahkan. Tak boleh beriman kepada Allah sahaja tapi tidak beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul sahaja tak beriman kepada Allah, tak boleh. Salah satu tak boleh. Sebab tu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mesti ada iman kepada Allah, yakin bahawa Allah tu hebat, Allah berkuasa, Allah segala-galanya. Tetapi juga kita mesti yakin bahawa apa, Allah Ta'ala telah menyampaikan risalah ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan melalui akal manusia, bukan melalui apa kan. Beriman kepada Allah tapi tak beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mencukupi kedua-duanya. Jadi Allah Ta'ala kata beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mereka itulah orang-orang yang siddiqun. Siddiqun ni adalah daripada perkataan as-sidqu lah. Tetapi dia adalah mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya ialah melampau, ekstrim ataupun kita kata exaggerate ni. Melampau, melampau dalam apa? Melampau dalam membenarkan. Makna sangat-sangat membenarkan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq kita panggil. Abu Bakar gelarannya adalah As-Siddiq. Bukan Siddiq tu nama dia. Abu Bakar As-Siddiq. Gelaran dia As-Siddiq kenapa? Kerana dia ni terlalu membenar-benarkan. Apa saja Muhammad cakap, dia akan benar, dia akan percaya.
itulah sepatutnya. Jadi Allah SWT kata orang-orang yang beriman dan beramal beriman dengan Allah dan dengan Rasul, dia adalah as-siddiq. Yang keduanya as-syuhada, was-syuhada. Ada waw situ, waw tu adalah ataf. Ataf, ataf apa? Ataf kepada, ada yang kata ataf. Kita tengok kan, ada dua pendapat di sini kan. Selepas tu Allah Taala sebut kepada was-syuhada dan orang-orang yang mati syahid. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka itu mendapat pahala mereka dan mendapat cahaya mereka. Jadi kita ada dua di sini, yang pertamanya ialah as-siddiq dan yang kedua adalah as-syuhada. Jadi kedua-dua itu adalah, adakah yang berlainan ataupun yang sama? Ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat ulama yang pertama mengatakan bahawa orang yang beriman dan juga orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, maka maqam mereka, kedudukan mereka sangat tinggi, iaitu mendapat pahala siddiqin dan juga mereka itu mendapat pahala asy-syuhada, walaupun kemungkinan mereka ini tidak mati syahid. Man sa'alallaha asy-syahadah bisiddiqin, Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita kan, sesiapa yang benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid, maka dia akan mati syahid, dapat pahala mati syahid walaupun dia mati di atas katilnya. Maknanya di sini ialah kita ni kadang-kadang kan tidak mencapai apa yang kita nak, tetapi kita berusaha bersungguh-sungguh untuk capai yang kita nak tu. Maknanya kalau kita ni nak mati syahid, kita hendaklah menunjukkan betul-betul, buat apa-apa perkara yang memang menunjukkan bahawa, bukan menunjuk kepada manusia kan, tetapi benar-benar kita ni yakin kita nak mati syahid, bersungguh-sungguh buat perkara walaupun mati syahid. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tak berikan mati syahid, sebagaimana ramai di kalangan sahabat-sahabat yang seperti Khalid bin Al-Walid, walaupun peperangan, berlaku peperangan, walaupun meredah peperangan yang sangat banyak, dan dikatakan tidak ada pada badan dia ni yang tidak ada cala, tidak ada parut-parut yang menunjukkan bahawa, maknanya kalau kita lihat tubuh kita ni kan, tak ada tempat pun yang ada parut. Khalid bin Al-Walid ni penuh dengan parut badan dia kan, tetapi dia tidak mati di medan peperangan. Dia mati di atas katil. Jadi sebab itulah dia rasa sedih. Tetapi bila ingat kepada hadis ni, insya-Allah kan, siapa yang walaupun mati di atas katilnya, tetapi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh, dengan dia buat apa-apa saja kan yang menyebabkan dia boleh mati syahid, tapi dia tak mati syahid juga, maka dia akan mendapat mati syahid. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, lahum ajruhum wa nuruhum. Ada pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan bahawa apa, iaitu as-siddiqin di sini dan juga asy-syuhada adalah dua yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama. Jadi maknanya tak ada apa di situ, tak ada wakaf lah situ kan, tak ada berhentilah di situ. Seterusnya Allah Taala kata sebaliknya, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, orang yang kafir, orang yang mendustai dengan ayat, tak percaya kepada ayat-ayat kami, sama ada ayat Quran yang dibaca ataupun ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit sana kan, di depan mata kita, dia tetap mengatakan bahawa apa yang berlaku ni berlaku secara sendiri, tak ada kaitan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak nampak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala di situ, maka orang-orang itu adalah apa, ulaika ashabul jahim, mereka layaklah mereka tu masuk neraka jahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi selepas itu apa, ya'lamu. Sekarang kita masuk pula kepada apa? Kepada hakikat sesuatu benda. Allah Ta'ala nak ceritakan hakikat dunia ni apa? I'lamu, ketahuilah. Wahai orang beriman, wahai manusia semua, iaitu apa? Annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Allah Ta'ala menceritakan di sini beberapa hakikat. Yang pertama sekali, kehidupan dunia ni, kehidupan kita di dunia ini apa? Innamal hayatud dunya apa? Yang pertama, la'ibun. La'ibun ni apa? Iaitu seseorang la'ibun ni permainan lah terjemahan dia. Tetapi dalam bahasa Arabnya, ertinya seorang yang menghabiskan masanya untuk buat satu benda yang tidak memberi faedah kepadanya. Bermain tu, kalau kita bermain beriadah, ada faedahnya untuk kesihatan kita kan? Tapi kalau kita buat apa-apalah yang permainan, tak kira sekarang ni main game komputer ke, main game tangan handphone ke, main game apa-apa ke kan, main yang mana, adakah faedah pada dia? Kalau kita berlari, ada faedah untuk kita, kesihatan dan sebagainya kan? Itu makna ada faedah, tu bukan laibun, bukan permainan tu, walaupun kita main game lah dia kan? Tapi kalau main game nak menunjuk pada orang, tu cerita lain pula tu kan, tu cerita lain pula. Tapi kita cerita sekarang ni, kehidupan dunia Allah Ta'ala cerita ni ialah main-main. Maksudnya apa? Kalau tak betul, dia hanya habiskan masa saja, tak dapat apa-apa pun,
Tapi orang yang beriman lain. Ni kita cerita dulu hakikat dunia kan. Dia banyak menghabiskan masa. Yang keduanya walahun. Yang pertama ialah laibun. Yang kedua ialah walahun. Lahun ni ialah seorang yang buat satu-satu benda bukan nak dapat apa pun, tetapi untuk talazzuz, dia kata. Talazzuz ni bahasa Arab iaitu orang buat satu benda lahun, iaitu buat benda tu tapi benda tu tak beri apa-apa. Faedah pada dia cuma sedap-sedap saja. Bersedap-sedap. Sebagai contohlah kita katakan. Bersedap-sedap. Kita tak cerita salah tak betul apa sebenarnya, tapi nak cerita hakikat dunia, iaitu sebagaimana kita makan, katakan. Kita letak apa? Ajinomoto. Kita letak apa? Gula. Kita letak apa? Garam, kan? Garam, gula ni kan ada faedahnya tapi sikit lah kan. Kalau banyak dia bukan bahaya, tapi dia sedap. Kita letak benda-benda yang menyedapkan. Jadi benda-benda itu adalah benda-benda yang seronok saja kan. Kadang-kadang kita main satu benda, dia bukan tak ada faedah pun, tapi dia seronok untuk kita. Jadi bila seronok, nama dia walahun. Jadi Allah Ta'ala kata sebutkan dua sifat dunia ni adalah la'ibun, kemudian tu lahun. Kemudian yang ketiga ialah apa? Dunia ni ialah tafakhurun. Tafakhurun ni daripada al-fakhru, di atas wazan tafa'un. Jadi bila sebut tafa'un, ertinya ialah seorang yang nak menunjuk-nunjuk, berbangga-bangga. Al-fakhru ni bangga. Tafakhur ni dia nak rasa nak berbangga kepada orang. Kita kata sekarang show off lah. Nak show off sikit, nak show off sikit. Niat dia tu kan. Jadi kita pakai pakaian ke, kita beli kenderaan ke, kita ada rumah ke, kita ada harta ke. Bila kita ada benda tu, perasaan nak menunjuk. Kita buat apa-apa saja kan. Walaupun orang tu miskin, tak mesti kaya. Kan dia ada miskin, harta-harta sikit, tapi sama-sama miskin dia. Jadi dia nak menunjuk barang dia, nak menunjuk apa-apa ni kan. Ada niat macam tu, itu adalah tafakhurun. Nak rasa bangga, nak rasa lebih daripada orang. Kemudian tu yang lagi Allah Ta'ala sebut apa? Bainakum watakasurun fil amwali wal aulan. Apa dia? Yang keempatnya Allah Ta'ala sebutkan sifat sifat dunia ni adalah takasur. Kehidupan dunia ni takasur banyak daripada al-kasrah. Kasrah ni banyak, takasur tu rasa nak tunjuk banyak. Dia rasa pada apa Allah Ta'ala sebut? Fil amwali, exact tu kan, harta. Harta tu termasuk semualah kan, dengan rumahnya, dengan tanahnya, dengan sahamnya, dengan apa-apalah kan Yang penting dia rasa nak tunjuk banyak. Kemudian tu apa lagi? Allah Ta'ala kata fil aulad, rasa ramai. Aulad ni dia boleh, kadang-kadang boleh makna ialah anak betul-betul, kadang-kadang boleh makna ialah geng-geng, boleh makna penyokong. Boleh rasa macam wow, dia ni ramai, lebih daripada orang lain. Kau ni ada berapa orang? Aku ni ada berapa? Ada 3 juta pengikut. Aku ada followers aku berapa? Aku ada. Jadi nak rasa nak menunjuk tu, itu adalah salah satu daripada sifat yang ada pada manusia dalam kehidupan dunia. Jadi Allah Ta'ala sebutkan benda tu bukan nak sebut, nak kata ialah makna semua benda ni adalah tak boleh. Bukan bukan tak boleh, tapi ada benda tak boleh, ada benda. Tapi itulah hakikat dunia. Dia akan habis. Semua benda tu akan habis. Contohlah katakan, kita tafakhur, kita berbangga kan tak? Berbangga dengan pangkat, berbangga dengan kedudukan, berbangga dengan harta, berbangga dengan apa kan. Adakah dia akan kekal? Orang tak tengok pun dia kan. Orang tengoklah sekejap, dia lepas tu tak adalah kan. Kan kita perasan je kan, kita berbangga sendiri-sendiri je kan, kita wow, orang pun puji kita. Tapi selama-lamanya takkan orang nak puji kita sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun orang nak kerja, orang nak puji kita. Banyak lagi kerja orang lain kan, kenapa sibuk nak puji kita? Kenapa sibuk nak rasa bangga dengan kita? Dia sendiri ada masalah dia kan. Jadi dunia tu begitulah kan. Kalau kita katakan memang kadang-kadang membuang masa lah kadang-kadang menyebabkan itu adalah kita hilang, kita buat satu benda yang menghabiskan, tak ada guna pun pada kita. Jadi Allah Subhanahu Taala kata selepas daripada samalah seperti hidup di dunia ini, kama sali ghaisin ajabal kufara nabatuhu, samalah seperti ghais. Ghais ni hujan seperti hujan. Hujan bila kita tengok di padang pasir ke dan sebagainya kan, tempat tak ada tanaman ke ataupun tanaman tak subur ke, tiba-tiba turunlah hujan. Bila turun hujan, tiba-tiba selepas daripada hujan yang banyak dan sebagainya, tiba-tiba tumbuhlah pokok. Datang daripada mana? Wallahualam. Kalau orang bertanam, maka tumbuhlah, dia suka hati. Bila ada hujan yang sikit lah kan, jangan hujan lebat sampai banjir. Seperti di Malaysia tu tak boleh pula kan sekarang ni kan. Kalau banjir tu habis tenggelam. Tapi nak ceritanya ialah hujan tu akan rahmat, macam hujan rahmat lah dia panggil kan. Jadi tumbuhlah. Bila tumbuh tu apa berlaku? Allah Ta'ala kata a'jabal kuffara. A'jabal kuffara, dia akan memberi wow, membangga, merasa macam terkejutlah, mengejutkan menjadikan sukanya al-kuffar. Al-kuffar, kuffar ni ada dua maksud di sini kan, ada dua maksud. Yang pertamanya ulama tafsir kata maksudnya ialah orang kafir lah, iaitu orang yang tidak beriman, orang tak percaya kepada Tuhan. Jadi dia akan tengok pokok ni, dia akan suka, dia tak ingat dah pada Allah Ta'ala.
Itu yang pertama lah. Pendapat yang kedua mengatakan kufar di sini bukan maknanya orang kafir, tapi kufar sini ialah iaitu petani. Maksudnya petani, menyebabkan petani itu sangat gembira. Kenapa petani itu dipanggil sebagai kufar? Kufar juga sebab dari segi maknanya kafara ni maknanya tutup. Jadi petani itu bila dia tanam biji benih dia, dalam bahasa Arab dia kata macam ni. Dia kata apa? Iaitu dia kata dalam bahasa Arabnya kafara. Kafara tu dia kata apa? Kafara zari bazrahu. Dia kata dalam bahasa Arab. Jadi seorang petani itu menutup. Menutup apa? Kan dia letakkan biji benih. Dia letakkan biji benih atas tanah tu, kemudian dia tutup. Kalau tak tutup mana nak tumbuh kan, kena panas matahari. Jadi maknanya dia pun tutup. Dia tutup lepas tu dapat air semua, benih tu tumbuh lah. Itu nama dia al-kufar. Jadi ada dua pendapat ulama sini kan, menyebabkan orang kafir yang tak percaya kepada Tuhan ni, dia akan rasa itulah. Rasa tumbuh tu dia gembira sangat, lupa pada Tuhan. Yang keduanya ialah petani. Petani, para petani penanam ni dia akan rasa gembira nabatuhu, tumbuh tu summa yahiju, tapi lama kelamaan. Pokok tu pergi ke mana? Adakah pokok tu selama-lama macam tu? Tak. Ia akan menjadi layu. Dia akan menjadi kering. Yahiju ni ada dua makna. Yang pertamanya ialah dia bergerak-gerak. Bergerak-gerak as-sauran wa iltirab wal iltirab, itu satu makna haijan. Yang kedua juga haijan ini maknanya adalah kering. Jadi di sini boleh pakai dua-dua makna. Setengah ulama kata dia bergerak-gerak lah, maknanya menunjukkan dia besar. Jadi macam pokok tu gembira lah. Tiba-tiba ataupun dia kering. Tiba-tiba lepas tu dia jadi apa? Dia jadi, Allah Ta'ala kata fatarahu musfarra. Lama-lama dia akan menjadi kuning. Menjadi kuning tu tanda apa? Dia nak matilah. Sama ada pokok besar ke, sama ada pokok kecil ke, sama ada pokok gandum ke, pokok apa ke, lepas dituai je habis dia menjadi kuning. Summa yakunu hutama, kemudian dia menjadi hutam. Hutam dia, lepas tu dia bertukar menjadi apa? Hutam tu maknanya berkecai lah habis, tak ada apa-apa lah. Jadi kalau kita tengok kan, tanam padi, orang tanam tahun lepas mana lagi padi lagi tanam? Habislah kan dia punya apa ni, orang ambil dah padi tu kan, tinggal dia punya ni dah orang buang lah kan, orang bakar dan sebagainya. Jadi itulah kehidupan dunia. Allah Ta'ala nak kata wa fil akhirah. Jadi ingat bila orang berebut benda tu, berebut benda sementara lah dia nak katakan, tetapi perumpamaan Allah Ta'ala tu nak menunjukkan bahawa betapa sementaranya dunia. Tak ada benda pokok yang kekal, tak ada pokok, terutama pokok-pokok tanaman untuk makanan ni kan, padi dan sebagainya, mana ada kekal. Jadi oleh kerana itulah maka manusia kena sedar. Wamal, Allah Ta'ala sebut itu wa fil akhirati azabun syadidun. Sedangkan di akhirat ni ada dua saja. Yang pertama sekali azab, jaga-jaga jaga-jaga. Siapa yang lupa, yang sibuk dengan dunia ni sampai lupa kepada akhirat, siapa tak teringat tak kiralah kita ni orang beriman ke orang tak beriman ke, orang tak beriman of course lah kan lupa kepada akhirat. Orang Islam pun, orang yang telah beriman pun kadang-kadang dilupa kepada akhirat. Jadi Allah Ta'ala sebut sini wa fil akhirah ada dua saja, azabun syadid sama azab yang pedih, ataupun maghfiratun minallahi wa ridwan, ataupun ada maghfirah, ada keampunan, ada ridwan, keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Allah Ta'ala ingat sekali lagi, jaga-jaga kan. Jadi dalam ayat kita ni, ayat 20 ni, pada pagi ni yang kita tengok ni ialah Allah Ta'ala sebutkan yang terakhir kesimpulan dia, hidup dunia ni tidak adalah melainkan mataul ghurur, keseronokan yang menipu. Jaga-jaga kan benda yang menipu ni. Jadi maknanya orang yang tertipu dengan benda yang menipu ni nak menunjukkan bahawa dia tak sedar dah bahawa sebenarnya hakikat itu bukan hakikat dia. Seterusnya kita tengok ayat 21 kan. Sabiku. Jadi oleh kerana itulah, oleh kerana ayat 20 tu, maka kita pergi kepada ayat 21. Allah Ta'ala kata sabiku. Oleh kerana itulah maka berlombalah kamu. Jangan berlomba untuk mencapai dunia. Bukan maknanya salah untuk mengejar dunia kan, tetapi mengejar dunia untuk akhirat, bukan mengejar dunia untuk dunia. Sebagaimana orang main bola, kita katakan dia mengejar bola tu untuk bawa bola tu supaya dapat masuk gol. Kalau bawa bola tu nak dapatkan bola, kemudian dia ambil bola tu, dia buat lari keluar, buat apa? Main bola kan. Jadi maknanya kita ni, kita kejar dunia ni untuk apa? Kita kejar bola tu untuk apa? Kejar dunia adalah supaya boleh bawa dunia tu untuk dapat pahala. Jangan beri kepada orang yang tidak beriman, jangan beri kepada orang yang tidak gunakan dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena rebut, kita kena ambil sepatutnya, bersungguh-sungguh berusaha tu kerana apa? Untuk mendapat. Jadi Allah Taala sebut sini sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Allah Taala kata berlombalah kamu kepada maghfirah.
berlomba kepada maghfirah. Maghfirah ni orang tak nak, orang tak kejar kan. Kita ni kena kejar maghfirah ni. Apa dia dapat maghfirah ni? Maghfirah tu maknanya syurga lah. Maghfirah tu kepada akhirat lah. Maghfirah tu kepada keyakinan kita. Bila kita yakin tu, bila kita, maka itulah Allah Ta'ala kata maghfirah. Yang penting tu maghfirah. Bila dapat maghfirah tu, insyaAllah dapat syurga kan. Ada dosa, maka itulah susah nak masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala kata, sabiku, berlomba lah kamu untuk mendapat maghfirah daripada Tuhan kamu, dan juga syurga untuk mendapat syurga. Jadi dua, maghfirah dan juga syurga. Syurga ni besar mana? Allah Ta'ala kata arduha, lebarnya, keluasannya, si'ahnya seperti mana? Seperti luas langit dan bumi. Bukan sempitnya. Langit ni bukan apa yang kita lihat di atas ni. Bukan yang ada berapa kilometer ke atas saja kan, yang kapal terbang boleh naik kan. Tak. Langit yang biru ni tak ada had . Tengoklah kan, dalam internet ke, dalam mana-mana kan, Allah, kita tengok kan bahawa keluasan alam ni, universe ni kan, tak boleh oleh manusia nak pergi ke Mareh pun bertahun-tahun. Mareh baru kan, nak pergi ke bulan, betapa susahnya. Baru bulan, bulan, Mareh, matahari, sistem suria, Bima Sakti, Milky Way, macam-macam lagi, ada berapa juta galaksi lagi atas dunia ni kan, atas alam ni kan. Jadi Allah tak, semua tu adalah as-sama, itu adalah semua tu adalah langit. Jadi Allah Ta'ala kata luas dia tu adalah seperti luas langit, wal ard, dan juga bumi. Bumi ni luas tak? Luas. Kita dapat tanah tu kan, 1/6 ekar pun kita rasa Masya Allah besar. Kita boleh buat benglo, kita boleh buat rumah apa kan. Cuba bayang, kita dapat satu dunia ni kita dapat, dan kemudian bukan dunia saja, langit pun kita dapat. Itulah keluasan syurga. Jadi Allah Ta'ala kata berlombalah untuk dapat yang tu. Janganlah berlomba untuk dapat tanah yang sekeping, sekangkang kera lah, bahasa Melayu kata, iaitu yang sangat sempit tu. Jadi kemudian u'iddat, Allah Ta'ala nak beri pada siapa? U'iddat lillazina amanu billahi wa rusulih. Allah Ta'ala ulang lagi kepada orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dia akan dapat benda ni. Orang tak beriman tak dapat lah. No way man nak dapat benda ni. Okey, jadi Allah Ta'ala kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang dikehendakinya balasan Allah Ta'ala, kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu zul fadlil azim. Allah Ta'ala mempunyai fadlul azim, kurniaan yang sangat besar kan, yang tak boleh dibayangkan oleh manusia. Jadi tak kisah kan, takut habis ke apa, tak ada kan. Kita ni kan, kalau atas dunia ni kan, kadang-kadang orang nak bagi benda free, kita beratur kan, kita suspend kan, takut benda tu habis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada tak habis, fadlul azim Allah Ta'ala ni. Maka apa takut habisnya? Jadi berebut-rebutlah kita kan. Berebut-rebut bukan makna berebut untuk mengalahkan orang lain, tak kan. Sebab apa? Tak perlu. Sebab apa? Kita akan dapat. Kita akan dapat kalau kita buat kebaikan. Ayat yang ke-22, sekarang kita beralih pula kepada satu perkara lain. Perkara apa? Iaitu perkara-perkara yang menimpa kita dan berlaku dalam hidup kita. So apakah sikap kita sepatutnya? Allah Ta'ala sebut sini ma asaba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Allah Ta'ala sebut sini, tak ada apa musibah pun, tak ada apa yang berlaku lah. Ma'asabah, asabah tu maknanya menimpa, musibah tu perkara yang menimpa. Menimpa ni tak kira lah baik ke buruk ke kan, yang kita suka kita tak suka ke, tak ada apa yang menimpa manusia. Wala fi anfusikum, yang berlaku atas dunia ni, sama ada gempa bumi ke, fil ardi, di atas muka bumi ni, banjir ke kan, ribut ke, petir puting beliung ke kan, tsunami ke, tak kira lah apa-apa saja. Wala fi anfusikum, dan juga berlaku pada kamu, sakit ke tak sakit ke, cedera beginilah dan sebagainya, apa saja yang berlaku pada kamu kan. Kadang-kadang ada orang kan elok je kan, sihat kan, tapi tengok kena kanser. Ada orang elok kan, ada sakit dalam badan. Ada elok kan, nampak dia, tapi lepas tu sakit. Jadi semua tu adalah Allah Ta'ala kata, sama ada berlaku di atas muka bumi ni, sama ada berlaku pada manusia, semua tu illa fi kitabim. Semua tu telah fi kitab. Kitab tu apa sini? Kitab tu maknanya Lauh Mahfuz. Maksudnya apa? Telah tertulis, telah tercatat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah tertulis semuanya, telah diangkat pen dan telah kering dakwat. Maksudnya apa dalam hadis kata tu? Hadis maksudnya ialah dah tak boleh ubah lagi. Perkara tu dah tetap dah. Allah Ta'ala dah tahu macam tu. Bila dianya tu? Min qabli an nabra'aha. Sebelum daripada kami ciptakan dia. Nabra' tu makna kami cipta. Ciptakan, mengadakan. Cipta apa? Ha tu apa?
Ada yang kata hatu ialah sebelum menciptakan bumi. Ada yang kata apa? Sebelum musibah. Ada yang kata apa? Sebelum daripada anfusikum, sebelum daripada kamu, sebelum daripada diri kamu tu. Ada yang kata apa lagi? Ulama kata sebelum daripada segala-galanya. Habis semua benda, tak ada apa pun kan, semua benda tu sebelum daripada tu semua tu, Allah Ta'ala dah catatkan apa yang akan berlaku pada kamu, apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Maka Allah Ta'ala kata inna zalika 'alallahi yasir. Susah sangat ke nak buat macam tu? Allah Ta'ala kata mudah. Semua tu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian likailah, kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Kenapa Allah Ta'ala beritahu semua perkara ni kepada kita ni, bahawa macam ni semua dah tetap dah semua, semua ni dan ni, supaya apa? Likai, Allah Ta'ala kata likailah, supaya tidaklah, tidaklah kata taksau ala ma fatakum. Taksau ni daripada al-asa. Al-asa ni, ni maknanya ialah sedih, maknanya kan, ha, ha, iaitu sedih apa? Jadi supaya apa? Supaya kamu tak sedih lah ala ma fatakum, terhadap sesuatu benda yang terlepas daripada kamu. Kadang-kadang kan manusia dia kata, Allah dia kata, kalau aku buat macam ni dapat macam ni. Terlepas pula dia kata kan. Sampai-sampai lambat dia kata kan, kapal terbang dah jalan. Sampai-sampai lambat kereta api dah jalan. Sampai-sampai lambat kereta dah jalan. Sampai-sampai lambat orang dah pergi. Sampai-sampai tu sebagai contohlah kan dalam kehidupan kita. Kerana kita terlambat maka ni, lambat satu second, lambat satu minit, lambat tak kira lah kan eh. Yang pentingnya terlepas daripada kita. Kita tak dapat benda tu kan. Kalau awak datang awal dapat, kalau awak datang kemarin dapat, macam-macam lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, jangan sedih. Supaya apa? Supaya kamu tidak sedih. Bagaimana nak dapat tidak sedih ni? Iaitu dengan kamu ni, dengan kamu apa? Kamu apa-apa? Iaitu kamu yakin Allah Ta'ala dah tetap dah semua benda ni. Semua tu ada hikmah dia. Jadi yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu menjadikan kita ini tidaklah kecewa. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala kata apa? Wala tafrahu bima atakum. Dan janganlah kamu ni gembira dengan apa yang kamu dapat. Ha, bila dia dapat satu benda, dia gembira habiskan. Dia mendapat kejayaan ke, dia mendapat harta ke, dia mendapat bisnes ke, mendapat tender ke, mendapat apa-apa, dia gembira sangat. Dia dapat beli ini ke, maka dia dapat gembira. Dia gembira dah lupa dah bahawa Allah Ta'ala yang beri pada dia. Dia lupa dah Allah Ta'ala yang berkuasa di situ. Tengok manusia kan, manusia kan. Jadi manusia lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala yang tetapkan tu. Jadi Allah Ta'ala nak minta daripada kita ni apa kan? Jangan sedih yang pertama ni, dan jangan gembira. Gembira sini bukan makna tak boleh suka, tapi jangan mana disebut, ulama sebut sini al-farah wal batar. Wal asfarah ni gembira yang menyebabkan dia tu tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian seterusnya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang mukhtar. Mukhtar ni ialah maknanya gembiralah, berbangga-bangga. Dan fakhur pun juga maknanya berbangga. Maknanya lebih kurang maknanya sama tu kan, mukhtar dan juga fakhur. Maknanya seorang yang maknanya gembira, melampaui, langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tu. Dan juga kalau apa-apa kena musibah pada diri dia, kena perkara yang dia tak suka, yang sedihkan dia, maka janganlah dia buat satu benda yang tak patut. Kalau melampaunya, kita kata bunuh dirilah. Dah kecewa sangat, gagal peperiksaan, bunuh diri. Jangan, no. Kenapa? Semua tu ada hikmahnya Allah Ta'ala. Beri kita kaya, beri kita miskin, beri kita dapat ni, tak dapat ni, semua tu dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allazina yabkhuluna. Kemudian seterusnya, ayat yang terakhir dalam muka surat ini. Apa dia Allah Ta'ala kata? Iaitu Allah Ta'ala menceritakan pula tentang orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil ni Allah Ta'ala kata, dan juga wayamurunan nasa bil bukhli. Dan kemudian tu bukan sekadar dia bakhil. Bakhil ni maknanya tidak menunaikan, tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada kita untuk melihat, melihat, menguji kita. Kita ni syukur ataupun tidak menggunakan pada jalan Allah ataupun tidak. Kemudian dia ni, ada orang ni yang bakhil. Kemudian yang kedua, dia menyuruh orang lain bakhil pula, iaitu siapa? Kepala dia, of course lah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, iaitu orang-orang munafik. Apa dia orang munafik ni? Orang munafik berkata apa? Dia kata yaquluna la tunfiku ala man inda rasulillah. Jangan kamu beri, jangan beri apa-apa kepada orang-orang yang bersama dengan Muhammad ni. Kenapa? Supaya mereka, supaya Muhammad tak ada harta, tak ada apa-apa, nanti orang akan larilah daripada dia. Maknanya inilah pemikiran kan, iaitu pemikiran yang tak suka kepada benda-benda baik. Kita ni kadang-kadang kita tak suka, kita bukan kita tak suka, kita tak buat benda baik.
Tetapi ada orang lain yang buat. Jadi sepatutnya apa yang kita buat? Patut buat ialah kita berikan, infakkan harta kita kepada mereka ni. Mereka suka buat baik, kita infakkan, kita berikan kepada mereka supaya kita bantu mereka supaya dia ni boleh buat kebaikan yang banyak lagi, supaya kita akan dapat pahala daripada apa yang mereka buat tu. Kalau kita infakkan, kalau kita gunakan untuk diri kita saja, sedangkan kita pun buat kerja Islam pun sikit-sikit, kemudian kita pun tak infakkan, tak beri, tak bantu mereka ni, mungkin setengah mereka tu kaya kan, tetapi kita bantu lagi, kita bukan bantu mereka, bantu untuk dakwah mereka, untuk kerja Islam mereka, maka kita beri kepada mereka, kita akan dapat pahala daripada situ. Jadi insya-Allah, jangan bakhil. Kenapa Allah Ta'ala mencela orang yang bakhil di sini, dan juga orang-orang yang mengatakan tak payahlah, tak payahlah kan, ini memang, ini kita beri ini kepada orang yang pastilah memanfaatkan harta itu di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Kalau orang tak pasti itu, itu cerita lain lah kan, tak tahu menahu kan tiba-tiba, sebab ada juga orang yang menyalahgunakan lah kan kebaikan manusia pada hari ini. Tapi insyaAllah kan, kita kena infak ke jalan yang kita pastikan dia gunakan untuk manfaat fi sabilillah. Jadi allazina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, Allah Ta'ala kata, dan menyuruh orang lain supaya bakhil. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak bercerita dia kena apa, tapi Allah Ta'ala marah situ sebenarnya. Bila senyap tu, Allah Ta'ala tak cerita apa balasan dia. Tapi setengah ulama kata ialah, iaitu apa, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang menyokong kepada bakhil itu ialah sifat kepada yang ayat sebelum tu, iaitu ayat 23 tu. Iaitu apa? Iaitu orang-orang yang mukhtal dan juga orang-orang yang fakhur. Ha, mereka tu apa? Iaitu mereka tu bakhil. Sifat mereka ialah bakhil dan juga tidak menyuruh orang bakhil. Allah Ta'ala kata wa man yatawalla, siapa yang berpaling, yang tak nak, yang tak nak dengar apa yang disampaikan oleh Muhammad, yang tak nak terima apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallahu wal ghaniyyul hamid. Kalau orang tu tak nak infak, tak apa. Sebab apa? Allah Ta'ala tu kaya. Allah Ta'ala tu tak perlu pun kepada harta kamu, tapi kamu yang memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat tu saja, insya-Allah kita pada hari ini jumpa lagi di sesi akan datang, muka surat 541 di penghujung surah Al-Hadid dan juga penghujung juzuk yang ke-27, dan kemudian kita masuk juzuk yang ke-28. Sila share kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, kepada semua kawan-kawan anda, kepada semua siapa-siapa saja, di link-link yang ada-ada kan, mudah saja kan, copy link ni, copy link video kita ni, dan kemudian hantar dalam WhatsApp group, dan hantar kepada Telegram group, hantar kepada IG group, hantarlah kepada apa-apa saja, supaya mereka semua dapat melihat, dapat manfaat daripada mereka nak dengar, tak nak dengar, terpulang kepada mereka. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.